Perkasa FM berada di Jalan Mayor Sujadi, 22 Pelosok Kandang Tulungagung, Jalan Nasional Akses Arah Blitar, Kediri dan Trenggalek. Sejak tahun 2019, kami mempertajam segmentasi sebagai radio informasi dan lagu superhits. Kami sadar 80% pendengar kami ada di jalan, sehingga tim teknis memastikan pendengar nyaman mendengarkan Perkasa FM di seluruh wilayah Tulungagung sebagai area layanan utama Kediri, Blitar, dan sekitarnya. Perkasa FM dengan tagline Nyalakan Energi Maju bertekad menjadi media yang menggerakkan berbagai aspek dengan konten bisnis, ekonomi, teknologi, wisata, traffic, pemerintahan, dan hiburan. Dengan SDM profesional yang kami punya, tim newsroom, reporter, tim off air, marketing, dan finance, kami optimis Perkasa menjadi bagian dari ekosistem pembangunan Tulungagung khususnya dan Kediri Raya umumnya. Realisasinya setiap hari tim newsroom menggelar talkshow energi pagi dengan narasumber dan topik terupdate. Perkasa Tips dengan menghadirkan tokoh Kediri Raya, bursa bisnis, sebuah liputan khusus ke pelaku bisnis inspiratif di wilayah Kediri Raya. Konten mingguan yang menjadi program unggulan kami adalah Warung Kopi Plus Plus. Dengan tema lokal aktual, kami hadirkan tokoh-tokoh lokal untuk diskusi mencari solusi terbaik tentang berbagai persoalan publik, mulai ekonomi, sosial budaya, politik, dan lain-lain. Warung Kopi Plus Plus hadir setiap Senin malam. Kami bekerja dengan hati, mencintai profesi sebagai broadcaster radio, sehingga bagian dari apresiasi itu, beberapa kali Perkasa FM Tulungagung menjadi juara KPD Jatim Award, Indonesian Radio Award, dan beberapa penghargaan lainnya. Itulah sekilas tentang Perkasa FM Tulungagung. Era digital, kami berusaha mengikuti perkembangan digital dengan memainkan digital asset, streaming, sosial media, dan website. Kami optimis Perkasa menjadi media yang efektif menyampaikan informasi dan lagu-lagu superhits untuk masyarakat Kediri Raya. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju.